Hai Bapak Bos, sekarang Neng Fitri Syamsus sudah ada di Cheetos, mau main futsal. Biasanya kalau kalian lihat Neng Fitri itu dandan, nah sekarang Neng Fitri dandan juga tapi buat main futsal. Nah hari ini kita mau sedikit bikin challenge, yaitu challenge tahan dada. Bukan cuma challenge sih, tapi lebih tepatnya mau dilatih sama salah satu legendnya futsal. Tapi masih muda, siapa itu? Yuk! Bang Bayu, dan ada hadir juga di sini salah satu bintang tamu kita yang sudah mulai viral di Perfutsal Indonesia, Caitlin Claudia, aka Caty. Nah hari ini, sekarang sih Bay, kita bakal dilatih tahan dada ya sama Bang Bayu. Jadi gue diapit sama dua bidadari futsal ini. Bidadarinya Caty aja. Nah jadi Bang Bayu siap untuk latih tahan dada? Latih tahan dada. Ya, gue agak deg-degan juga kalau udah tahan dada kayak gini. Beda ya, cowok sama cewek beda gak sih? Ya, beda. Oh, beda deh. Nanti dong. Gimana? Kalian semua jangan yang gimana-gimana dong. Jadi gimana? Udah mulai? Siap. Tapi, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, oke? Okay? Nah, hari ini kita akan bikin konten tahan dada ya. Kontrol bola di dada. Nah. Untuk kali ini kontrol bola di dada tuh cowok sama cewek itu agak beda. Karena kalau cowok itu memang rata. Tapi kita juga rata masalahnya. Nah, kalau setidaknya kalau cewek itu ada penyangganya lah, ada penyangganya. Kalau yang cowok tuh lebih suka tuh dari samping. Di samping ini. Enak kalau samping. Nah, kalau cewek sih mungkin agak ke tengah ya. Jadi agak ke tengah biar balance gitu ya. Karena di belakang dada ya dada ke tengah. Ya, begitulah pokoknya. Coba. Okay. Yang dari samping dulu ya. Karena kalau gue juga belum tentu bisa yang di tengah. Karena gak ada penyangganya. Kalau yang cewek ya mungkin ada penyangganya. Yang di samping dulu. Oke, siap. Okay. Aduh, gue juga. Ini kan kali ya, kan? Kita coba sini-sini. Gue ngelempar gitu ya. Ngelempar ke Bayu. Boleh? Boleh. Oke, coba. Ini. Sini ya. Sip. Nah itu yang cowoknya, kalau gue yang lempar sekarang. Itu kalau yang lempar. Mau? Iya boleh. Mau tengah, mau samping? Kan samping dulu. Samping dulu ya. Kok gue yang deg-degan ya, anjir. Aduh. Lumayan. Deket sekarang. Yang di samping ya. Lumayan, agak sakit sih emang. Nah sekarang gue akan coba kontrol dada ala cowok tapi di tengah. Memang tidak ada penyangganya, ya mungkin kita sanggah dengan kesabaran. Coba. Ini sih kayaknya. Gimana nih, ayo coba. Lumayan coba. Aduh. Lumayan lah, tapi kalau cewek mungkin ada penyangganya yang bisa lebih keren lagi. Oh, jadi bukan dilawan ya, kalau gue dilawan soalnya. Waduh, kalau dilawan takut pecah, Neng. Bolanya. Jadi gue lawan, coba kasih gini. Coba. Lihat ya. Takut pecah bolanya. Lawan. Itu sih emang kontrol bolanya pemain bola beneran ya, kayak si yang bola yang cewek-cewek itu yang kemarin baru juara dunia. Iya sih. Begitulah kontrol bolanya tuh jadi ke depan semua. Lagi. Wow, itu kontrol bola itu, kontrol bola cewek itu emang lumayan bagus. Kena mulut ya. Tes lagi. Oh, lumayan lah. Sekarang keket, coba. Kontrol bola di tengah ala cewek. Itu agak ke samping, ini agak ke tengah nih. Kalau gua ajarin nanti gimana nih? Kita panggil dua-duanya, jadi kita lihat ada penyangganya apa. Sini Pit. Maaf ya, kalian di rumah jangan yang gangga ya. Coba ajarin dia langsung di tengahnya, coba Pit. Lo agak, maaf ya Pit ya. Maaf. Agak ke tengah. Okay. Agak di, gimana ya, dibungkukin gitu Pit. Ini kayak ngedance. Ini agak-agak encok emang, umur kita memang udah lumayan. Nah maaf.
Gua beda ya. Aduh, gua yang deg-degan ya. Oke, okay. Gimana kalau kita langsung coba dengan passing jauh dan Bang Bayu, dan kita bakal coba tidak? Boleh.